Ciliwung makin kotor sih ya kalau ke arah hilirnya. Yang masih ada yang buang sampah ke kali gitu. Itu jadi hambatan. Hambatan segala-galanya. Harapan kedepannya Sungai Ciliwung tetap terlestari ya, terutama untuk ikan-ikannya. Di kalangan internasional disebut sungai terkotor nomor 7 didapatkan oleh negara Indonesia gitu loh. Separuh nafas Ciliwung, Jumat 27 September, jam 10:30 malam.